para hadirin, para hadirat, jamaah pengawasan ingkang kawula hormati. Alhamdulillah dalu menika dalu lan panjenengan sedaya dipun takdiraken kalian Allah saged kempal wonten punika majelis dalam rangka thalabul ilmi setelah kula lan panjenengan libur beberapa minggu karena bulan suci hari raya, walaupun hari raya ini rodok ketok sepi, masalahnya banyak beberapa rumah yang tidak siap untuk ditamoni. Akhirnya dalan-dalan melebu nang perkampungan sama dikunci, sehingga sing ketoke hari kemenangan malah justru menjadi hari sepi. Hingga kula heran beberapa hari malah dalam-dalam sepi waya rejo. Heran ini ku ningali ten Malang PSBB Malang Raya. Maksudnya tapi rojo sedang beritar tidak ada PSBB, tidak ada instruksi dari Pemkab, tapi sergep banget sampai dalam-dalam ditutup mergo golek ceperan ngentekno duit dana corona. Dan niku sih masyaallah ora karo-karuan, sehingga dalan-dalan jurusan barang niku ditutup. Oleh jalan jurusan ditutup niku nggih haram mboten pareng. Sing pareng niku jalan buntu. Jalan buntu niku mawon harus persetujuan semua masyarakat. Tapi enggak ada persetujuan kok apa, pokok sing penting tutup. Nah niku ya akhire banyak terjadi geger antar desa satu dengan desa yang lain. Nah niku nggih bahaya. Mestine kalau memang alasannya corona, corona itu enggak diratan, enggak di jalan. Lek pancen wedi temenan karo corona, yo mai ditutup, ora usah nrimo tamu, ora usah ketemu karo wong, tapi ora usah ganggu orang lain. Karena anake sing katenang wong tuane hanya saking kangene karo wong tuwa, tapi dalan gak oleh ditutup, gak oleh mlebu blas. Lha niku kan nggih jelas marak noket. Ya wis kadung kita memberi maaf kepada mereka-mereka yang melakukan, karena itu hakul adami podo kali membuat tarub yang menutup jalan. Itu kalau jalan jurusan enggak boleh ditutup, enggak boleh. Nah, kita enggak punya jalan, enggak punya tempat. Kalau enggak punya tempat ya tetap kita bagaimana carane orang yang enggak punya, jangan terus ketika enggak punya milik umum terus dipakai. Kalau nanti alasannya enggak punya terus marengoten jalan umum barang umum dipakai, nanti sesuai enggak punya duit yo duit masjid jadi dipakai dan sebagainya. Duit umum juga dipakai kan malah macam itu. Nah, ya kita kalau enggak punya tempat ya sudah menyadari memang adanya semacam itu, kalau bisa pinjam tetangga, kalau enggak bisa ya sudah nerima seadanya. Umpamanya enggak enak terus gimana lagi kan gitu. Enggak usah kita ngoyo. Itu enggak boleh. Kita menantu minta doa restu kepada orang-orang agar supaya mendapatkan ridho, mendapatkan kebahagiaan. Jangan sampai malah justru menyakitkan kepada orang lain. Itu jalan tertembus nih, jalan terus terutama jalan protokol enggak boleh. Apalagi dibuat kadang-kadang jalannya yang alternatif, enggak tahu ini bahaya. Ya boleh kalau memang ada masih dikasih setan, orang yang biasa lewat di situ misalnya truk biasa lewat ya tetap bisa lewat. Nah, seperti terjadi kemarin baku letek saja enggak bisa lewat.
kasihan. Lu sampai ten Satrian itu ada orang jual tempe kok ketekek. Apa itu namanya? Nah, portal enggak ngerti yang biasa jual tempe pagi-pagi atau beli tempe budal lampunya enggak begitu terang terus saya akhirnya yo. Yang semacam itu loh ya. Ah, bahaya. Yes. Sebagaimana kemarin kita ibadah, niku sing paling ditekankan adalah jangan sampai bersalah pada orang lain, bahkan kepada binatang pun jangan. Itu pun pol-pole ibadah. Nek panjenengan mboten salah, daripada panjenengan ngelakon kesunatan, sholat duha, sholat tahajud, tapi masih berbuat salah, lebih baik sekalipun ora usah ngelakoni kesunatan, cukup fardu saja tapi tidak bersalah, karena gak akan defisit. Nah, salah itu akan mengakibatkan defisit ibadah kelolaan panjenengan. Walaupun kesunatannya banyak tapi defisitnya banyak, ya akan bisa menjadi merugi. Walaupun gak banyak kesunatan tapi gak salah, ini akan tidak defisit. Ini yang penting nih. Makanya zaman Rasulullah itu ada seorang yang namanya Abu Jandal. Abu Jandal itu seorang sahabat yang ketika setiap sholat itu gak pernah wiridan. Mari salam, lamcing, mari salam, pencing, terus pulang. Akhirnya Rasulullah niku lama-lama terjadi macam itu bertanya, "Hei Abu Jandal, kamu itu seakan-akan tidak punya butuh pada Allah, gak pernah berdoa, gak pernah minta, setelahnya salam langsung pulang. Ada apa?" Terus diceritakan oleh Abu Jandal, "Maaf ya Rasulullah, saya lakukan ini karena saya jamaah pada waktu anak saya belum bangun. Saya khawatir kalau saya lama-lama di masjid, terus pulang, anak saya sudah bangun, akhirnya mengambil kurma yang jatuh di depan rumah saya milik tetangga. Nah, ini akan membahayakan." Nah, pernah terjadi ketika dia bangun dulu terus mengambil kurma dan terus saya suruh muntahkan sampai sakit, saya suruh muntah dan terus saya kembalikan kepada yang punya bersama kurma-kurma yang satu. Nah, saya pulang ini tujuannya sebelum anak saya pulang, kurma-kurma yang jatuh di tempat saya itu saya kumpulkan, saya haturkan kepada yang punya kurma itu. Nah, biar saya tidak memiliki apa-apa walaupun serba kekurangan, tapi jangan sampai makan barangnya orang lain. Masya Allah. Akhirnya Rasulullah terharu dengan adanya apa yang disampaikan oleh Abu Jandal tersebut. Dan sering anak saya itu tidak belum masak, kelaparan, terus akhirnya mengambil kurma itu. Itu saya berikan kepada yang punya. Akhirnya Rasulullah manggil kepada orang yang punya kurma tadi. Seraya mengatakan, "Bolehkah kurma itu saya beli dengan 10 kali lipat kurma yang ada di surga?" Nah, yang punya itu adalah orang munafik. Nah, dia mengatakan, "Maaf, saya tidak akan pernah menjual barang saya yang kontan dijual dengan barang yang masih ditunda." Kan di surga kan belum, masih ditunda. Jawabnya seperti itu, Masya Allah, karena orang munafik. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Sudah, saya beli dengan 10 kali lipat cash, langsung saya bayar." Nah, kalau gitu saya siap, apa-apa kalau dengan cash, tidak dengan kredit. Nah, terus akhirnya Abu Bakar lah yang membeli kurma itu dengan dibayar cash, dan kurma itu diberikan kepada Abu Jandal.
Wah, dia gembira, pulang ke rumah senang. Ini saya memiliki kurma, saya jual dengan 10 kali lipat harga yang wajar, dan uangnya cash, dan kurmanya masih tetap di depan rumah kita. Kita masih tetap bisa merasakan, jadi bilang pada istrinya, bisa mengambil. Dan ingat, kurma itu tidak akan saya berikan kepada tetangga itu, sedikit pun tidak akan saya berikan. Orang munafik. Tapi keajaiban karomahnya Rasulullah, ternyata pagi-pagi kurma itu sudah pindah di hadapan rumah Bu Jandal. Seperti halnya tidak pernah ada kurma di depan rumahnya orang tersebut. Yes, tanahnya seperti tidak pernah ada kurma, yang ada ya yes, di Abu Jandal itu. Akhirnya ya milik Abu Jandal. Ini artinya dia meninggalkan wiridan, meninggalkan doa demi menjaga dari keharuman. Kok sekarang itu malah justru gegabah demi melakukan kesunatan, tapi tidak sampai menjaga saya ini menggunakan haknya orang lain apa tidak. Apalagi tidak kebaikan hanya untuk walimah gitu saja. Nah, ini kan ya riskan untuk baca sholawat, untuk pengajian, sampai menggunakan haknya orang lain. Itu tidak boleh. Walaupun toh untuk ngaji tidak boleh. Kenapa? Karena jalan itu bukan diperuntukkan ngaji, tapi diperuntukkan untuk pejalan. Lah ini untuk 17-an, walaupun untuk 17-an ya enggak boleh. Nanti fungsikan semestinya wong selain di jalan kan masih banyak tempat. Kadang-kadang ada jalan tapi di kampung yang sebenarnya bisa ditutup asalkan orang situ sepakat, tapi enggak mau kurang keren. Kalau tidak kelihatan dari dan itu sebenarnya bukan keren, itu digoda karo setan sehingga merasakan niku benar. Ini dalam sampaikan berkali-kali dan di dalam tobat, sehingga sebelum puasa kemarin yo terakhir ngaji yo masalah niku. Niku yang perlu diperhatikan. Karena tujuan puasa itu adalah menahan nafsu kita. Minimal sing wajib niku dari perkara haram. Nah, untuk yang bisa kalau ditingkatkan bukan perkara haram tapi melebihi dari kebutuhan. Nah, itu kalau bisa ditinggalkan. Atau perkara yang disenangi tapi tidak ada manfaatnya. Ya, lebih baik kita gunakan untuk masjid dan lain sebagainya. Niku. Sebenarnya masjid-masjid se-Kabupaten Blitar milik NU itu dimohon untuk Jumat pertama hasil lomplongan bukan minta di masjid, agar diumumkan digunakan untuk bangunan masjid Nahdlatul Ulama. Di sini benten-benten. Nah, niku anunya gimana, apa itu namanya? MBC-nya itu dari masjid-masjid itu dimohon gitu, karena masjid Nahdlatul Ulama itu masjid mereka wonten Jatinom dan Geraha. Nah, karena mungkin pun 49% habis biaya sekitar 2,4 atau 2,6 juta sementara uang yang masuk mungkin masih 800 juta. 800 juta itu yang 400 juta itu dari masjid-masjid itu yang MBC-MBC. Nah, kalau ada mohon dengan hormat lagi sangat untuk dikai bangun masjid Dewi, masjid Nahdlatul Ulama. Jadi itu Jumat pertama, apa itu Jumat pertama kita satu bulan satu kali. Tapi maaf, mohon maaf, ini bukan minta ke masjid, tidak boleh kalau
uang masjid digunakan untuk masjid sana enggak boleh, tapi disiarkan di masyarakat yang mau nyumbang untuk Jumat ini mohon menyumbang untuk Masjid Nahdlatul Ulama. Masalahnya ya masalahnya masjid wong aku masjid wong akeh itu repot, malah mencari uang malah repot. Malah sulit kalau satu desa ini malah justru masih gampang mas, dan kalau seperti itu paling sulit karena tidak ada yang tanggung jawab itu gak ada. Aku sendiri yo, ya gak punya uang kalau digunakan itu bisanya ya dari masyarakat sebenarnya. Nah, itu sekarang maksudnya 49% kalau tadi bisa berjenengan Perisani bisa dilihat dengan ini kok ngarepi geraha NU. Nah, untuk tanahnya sudah lunas, untuk tanahnya tanahnya itu juga beli nih untuk tanahnya, bahkan membeli pada non Islam nih, alhamdulillah nih baru nih. Nah, terus menjadi milik kita. Pun, niku informasi. Terus niku wau sing perlu diperhatikan. Kita mulai ngaji lagi dalam pandemi yang semacam ini sekarang diperlakukan news normal. Nah, news niku kinis-kinis. News niku anyar jadi ini. New normal. Normal anyar. Anyar normal. Normal niku benek. News niku anyar berarti baru-baru benek. Yang dimaksudkan news normal yaitu bukan berarti corona itu hilang, tidak, tapi kita bersahabat dengan corona. Nah, kita bersahabat dengan corona tetap waspada, yaitu menggunakan protokol kesehatan tetap, namun kegiatan-kegiatan berjalan sebagaimana mestinya. Itu yang dimaksud news normal. Dan karena apa? Karena ya, diterus-teruskan kita ngurusi corona, takut corona, diam di rumah terus, insya Allah gak lama jebol rabeh ini mungkin. Negara ya jebol, wis muntup-muntup yang semacam ini. Muntup-muntup akhirnya ke demo. Sekarang Amerika mulai Amerika meletus. Meletus terus bundi, wes demo pun jutaan penggunaan karena kekerasan yang dia tu cari ini. Katanya negara demokrasi yang paling demokrasi, negara yang membela HAM, ternyata mereka yang sekarang kena getahnya menginjak-injak HAM. Makanya jangan gampang kita istirahat Amerika. Kita punya negara sendiri, sistem negara kita sendiri misalnya. Hanya yora kita tidak mengabaikan WHO, tapi ya tidak terlalu kita manut nanti WHO. Militer itu dananya mungkin hanya tinggal 3 bulan. Mungkin lihat diterusakan 3 bulan lagi, jadi yo jebol ya sembuh kejadian ini. Ya karena makanya wis bisnis yang bakul tempe ya bakul tempe, bakul bakso ya bakul bakso dan seterusnya cuma kita usahakan. Dan kenyataannya corona itu bukan penyakit yang mematikan kecuali bergabung dengan penyakit lain. Penyakit lain ya, ya sebenarnya corona penyakit lain ini keluar unik seperti di Proso yang kira-kira si aparat positif, tapi katanya keluarganya tidak positif. Tapi dia memang kanker payudara. Kanker payudara itu ya pun memang ya biasanya ya memang ke situ. Cuman karena matinya dalam kondisi corona, akhirnya terdaftar di dalam mati karena corona. Dan ya umpama gak corona malah gitu. Seperti jamaah saya juga di Gading, jenenge Pak Atim, ku sesek nih.
memang sudah lama sesek dan gak ikut ngaji saya tuh hampir setengah tahun. Saya tanya kemana Pak Tim, gak pernah. Anu sakit, sesek parah benar. Ya itu sudah, nah, sesaknya itu sudah lama itu benar. Karena mas waktu ngaji ya menggos-menggos katanya itu langsung. Tapi mati nih karena masa kayak ngeten dan di rumah sakit akhirnya ya dirawat seperti corona, gak dibawa pulang, langsung dikubur oleh mereka-mereka dan dirawat dari sana. Terus takziah gak boleh, warganya di karantina, ayo kasihan katanya itu. Wis susah ketinggalan, wis kepaten, gak ditakziahi, dia gak boleh keluar. Kelatanan latar mau tidak boleh dijaga polisi, hanya boleh diemper terus kak selamatan terus nongso kabeh nih kemulanya. Nah makanya sekarang sudahlah kita lupakan corona, kita sahabat saja ya waspada, tapi boleh sakit nih sakit aja sampai loro. Dan gak usah kebawa, kalau sakit diusahakan gak usah ke rumah sakit dulu. Tapi ini ya rumah sakit ya mulai bingung masalahnya ya gak pati laku, masalahnya ya orang-orang takut lah. Tiba ke rumah sakit langsung PDP. Nah setelahnya PDP mati ya seperti itu kan ya malah susah tuh ya. Dan anunya itu, tesnya itu gak langsung jadi, masih 20 hari sampai 1 bulan, ini pun masalah ini. Bun, adabul imamati wal kudwati. Sekarang kita berbicara soal tata cara kita berjamaah. Kok ini kuih, ini kuih sepanjang ini. Oh duha, kemarin duha belum. Dia pun di kemauan yang diangkat jelas. Adabul imamati wal kudwah. Saniki berbicara soal tata cara menjadi imam dan tata cara menjadi makmum. Walaupun tata cara ini diganggu mbak corona rodok karat-karit. Terutama dalam barisan, ya yes, biarkan, enggak masalah. Tata cara jamaah, tata kromone imam itu ada 8. Di tata caranya imam, aturannya imam itu ada 8. Pertama, ayu khafifah sholat. Sholatnya jangan terlalu lama. Rasulullah mengatakan, qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma sholaita khalfa ahadin sholatan akhofa wala atama min sholati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma sholaitu khalfa ahadin sholatan akhofa wala atama min sholati Rasulullah. Saya tidak pernah berjamaah dengan imam yang sholatnya lebih cepat tapi lebih sempurna sempurnanya sholat dibandingkan sholatnya Rasulullah. Sholat Rasulullah itu singkat tapi sempurna. Ya angel lah ya. Singkat tapi sempurna. Dan Rasulullah mengatakan, ila sholat ahadukum bin nas fal yukhafif fa inna fihim ad-dha'ifa wal kabira wa dzal hajar wa idza shalla li nafsihi fal yutawwil ma syaa. Kalau panjenengan salat ngimami menungso sing gelis, karena di situ ada orang yang lemah, ada orang yang sudah tua, ada orang yang selak repot. Kadang-kadang gerimis ngoten makmum ya iso batalno mergo utise sik dalan nek pager.
Wa idza shalla li nafsihi, kalau salat sendiri tengah malam, fal yutawil masaa. Sampean khatamkan Quran enggak masalah. Satu malam suntuk dua rakaat tok enggak masalah. Urusan sendiri. Ini berarti urusan pribadi dengan urusan sosial harus dibedakan. Mulane mau dalem matur lek wedi corona. Urusan pribadi rumahmu kamu tutup. Orang lain enggak usah mendayo, enggak boleh merayu, enggak boleh bertamu, dilarang bertamu atau tidak menerima tamu, silakan. Tapi jangan menutup jalan biar tidak ada tamu. Karena itu merugikan kepada orang lain. Dan ini nggih ngoten, kalau urusan pribadimu kamu silakan salat satu malam suntuk, berdiri khatam Quran silakan. Tapi kalau kamu jadi imam yang cepat. Tapi jangan cepat terus tidak menepati syarat dan rukun. Ini loh. Ini penting. Di sini paling cepat. Kecuali lek wiridan terserah, karena kalau wiridan itu sudah tidak terikat lagi, umpama dia itu akan segera untuk lunga, terserah. Nggih. Seperti di tempat saya itu kalau Jumat itu paling jam 12 sudah selesai. Ini apa jam 12 WIB rampung. Jumat khutbah itu paling banter ya 7 menit, 5 menit. Enggak begitu besar, tapi nanti wiridannya panjang. Nanti wiridannya itu sampai setengah satu atau sampai 12 lebih seperempat. Tapi kan kalau itu terserah, pulang ya terserah, sudah selesai urusannya Jumatan mungkin tadinya. Tapi yang Jumatan ini khutbahnya yang singkat, terus apa itu namanya sholatnya yang singkat, setelahnya itu terserah. Nah khutbah yang singkat ya rukun-rukunnya, terus untuk pidatonya itu yang singkat padat, tidak usah di apa itu namanya kurasi seperti orang pidato menghabiskan waktu. Nah biasanya saya itu kalau dalam khutbah itu dalam menyampaikan pesan belum khutbah. Jadi sebelum khutbah nengkai para hadirin sedang jamaah ingkang kawula hormati, iki wayahe panen Pak. Wayahe panen jo sampai lali zakati. Kangge buruane ngodot, kangge buruane nungguk, kanggo kae buruane ngiseni 10%. Ngono ora ngene. Mergo nek sampean gak ngetokno itu nanti sing kerja ngiseni sing ngodot niku lek sampe murka gak diiseni utawa gak diodot utawa ditekano penyakit bahaya pumpung burung gitu. Nah, juga sebagai tabungan kita. Mohon diperhatikan matur nuwun. Wis khotbah wis wacan pun penak punan. Niku malah justru diperhatekno. Kalau khotbah engko dima terus marono monggo sami adri dengar sedalam Allah lakoni perintah ngedoi larangan ini antuk. Karena mulai zaman Kanjeng Nabi sampai saat ini, zaman Kanjeng Nabi mawon sing khutbah Kanjeng Nabi iku sahabat turu. Mulai dulu mungkin setannya itu kalau sudah Jumat sudah kan sudah siap, mari kita segera ke masjid dan orang-orang kita bikin tidur mungkin ngoten. Loh, akhirnya dengan turun tidurnya sahabat yang manfaati kepada kita. Manfaatnya gimana? Dengan sahabat itu tidur sampai apa niku jenenge ngiler-ngiler plek. Ternyata setelahnya itu sholat oleh Rasulullah tidak diperintahkan wudhu. Akhirnya keluarlah hukum sekarang kalau gitu tidur dengan tidur, tidur ini enggak apa-apa. Buktinya apa sahabat waktu tidur dalam waktu Jumat kok dibiarkan tidak disuruh wudhu, akhirnya wudhu itu enggak batal ini. Kalau tidak ada semacam itu tidak ada hukum. Karena penjelasan kan dalam ini. Nah, ada masalahnya. Yes. Nah, pernah sahabat Mu'ad itu menjadi imam dalam waktu sholat subuh.
Lan iku sing diwaca surat Ali surat Baqarah kali surat Ali Imran. Di surat Baqarah kali surat Ali Imran, ayo. Akhirnya makmumnya itu sudah berangkat, ada beberapa orang yang akan bekerja nyirami kurma. Berangkatnya tengah malam, inginnya nanti setelahnya subuhan langsung segera kerja. Karena imamnya terlalu panjang, sehingga surat Baqarah karo surat Ali Imran kan ya mumet dan miliki 5 juz ya, 6 juz. Akhirnya dia batalkan, enggak ikut jamaah, kita batalkan mufarokoh yang segera berangkat. Baru ketika mufarokoh, marah sahabat Mu'ad setelahnya sholat, munafik. Tidak sholat orang kuat di munafik. Orangnya juga marah, mangkel dibilangin munafik oleh sahabat Mu'ad. Akhirnya lapor kepada Rasulullah. Akhirnya setelahnya lapor Rasulullah, marah Rasulullah, Dawud datang sekat Mu'ad, ya Mu'ad, afatahnum. Kuih katanya boleh fitnah. Alayak fikah. Ya atuh hal ataka atau sabihis marabika la'la. Ngomong-ngomong bahasa matahari, sabihis atau hal ataka kan yus cukup lah ini. Nah ini. Tapi perlu kita ketahui singkatnya itu ya hal ataka hadisul qasiyah atau sabihis itu singkat. Tidak singkat seperti kita inna atau inna kal kausar. Jadi singkatnya itu gitu, karena perbandingannya diperpanjang itu jangan baca surat Baqarah, terus surat Ali Imran, surat An-Nisa, seperti itu mboten-mboten. Nanti ya surat-surat Mufassal, surat Waqi'ah, surat Sajadah, ini kan enggak terlalu, enggak panjang itu nanti. Nah khususnya lah Jumat, kan di Nabi selalu baca surat Sajadah, Alif Lam Mim Tanzilul Kitab min Rabbil Alamin, Am yakulu naftaroh nikau sampai terus dengan hal atal insani kini minat dari lam yakul syai ammal guro ini pun sedengan itu satu lembar setengah aku betul kata surat subuh orang terus inak atau inam betul pun lah di dalam yukhafif sholat ini di dalam majani surat. Walaupun Rasulullah niku pernah membaca dalam surat duhur niku dengan mufassal sampai 30 ayat. Lek bil surat asar 15 ayat. Ngene. 30 ayat mufassal niku mulai saka waktu sajadah sampai sak pendhuwur sak liyane juz amma niku mufassal. Lek juz amma anu niku kisor. Surat cendek benar ini. Jadi surat Dukhan, Yasin, itu mufassal. Kan di Nabi membaca sampai 30 ayat. Lek asar separuh ini. Lek maghrib, niku akhiri mufassal. Akhiri mufassal. Sing paling akhir. Akhiri mufassal niku akhiri sholat-sholat di maghrib. Ini ku moja surat wal mursalat. Surat mursalat surat tenang jalanan. Itu niku akhirnya surat mufassal juz 29 niku surat mufassal tabarok niku nggih mufassal waqiah niku nggih mufassal niku surat maghrib dan wal mursalat masala ba'da hatta kubidu dan setelahnya paling akhir-akhirnya Rasulullah sholat niku maca surat wal mursalat surat maghrib kemudian tidak surat lagi sampai sedo yang itu nah lek sholat malam Jumat niku yang dibaca surat kafirun karo qul huwallahu ahad kafirun karo qul huwallahu ahad niku sing warid lek Jumat niku wau surat sajadah karo hal hata lan insani kinum minadahri lam yaku syai amat buro lek Jumat sabihis karo hal hataka utawa surat Jum'ah dan surat munafikun
raja akal munafikun dan nikah. Dan nikah. Orang di akhirat tok, ya saya kita kan jumpa di akhirat tok ila nuti ali salatu yaumil jumu'ah wa sawilati kilai wa darubai. Jadi mulai awal sampai akhir. Niku biasa yang dilakukan oleh Rasulullah. Untuk lainnya tidak ada riwayat yang sahih. Nah, tapi bisa di anu. Terus qobla subuh niku macane kadang alam nasroh karo alam taro kaifa utawa napa niku kul ya ayyuhal kafirun dan kul wallahu ahad utawa kul amana billahi wa ma unzila ilaihi rabb ila ibrahim wa ma unzila ila ibrahim wa ismail wa ishaq wa yaqub wa asbat alif kulu kul ya ahla kitab bi ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainana ma la na'budu illa wa la nusyrika bi syai'a ma la yatakhidha ba'duna ba'dan arba'a min dunillah fa in tawallu fa qul syahadu bi anna muslimun. Jadi dua surat niku untuk awal dan sani niku awalnya awal dan kedua untuk surat qobliyatas subhi. Setiap dalam pepergian salat napa mawon niku kul ya ayyuhal kafirun dan kul wallahu ahad. Dalam witir selalu untuk ketiga surat yang akhir geniku surat ikhlas surat sabihis kali kafirun terus yang rakaat yang paling akhir surat muawiyanu ikhlas dan muawiyatan niku yang digunakan oleh yang selalu dibaca oleh Rasulullah. Yang lainnya niku enggak pasti, ngoten. Pun niku surate. Jadi yang dimaksud gelis niku gelis bukan gelis kenemenen. Niku mboten terus jamaah juga jangan sampai gelis tidak tumak ninah. Paling gelis ukurane membaca subhanallah 3 kali, enggak usah 11. Nah, tapi jangan satu. Nah, terus ketika membaca itu setelahnya panjenengan meletakkan batuk dan apa niku jenenge sujud baru membaca. Jangan waktu mudun terus membaca. Rukuk nggih ngoten. Rukuknya kalau sudah kita sudah mulai Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim ya bihamdi subhana rabbiyal azim ya bihamdi subhana rabbiyal azim ya bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Yo Allahu akbar subhana rabbiyal azim ya bihamdi. Sami Allahu liman. Lah itu bocornya belum sampai pas karena belum waktunya membaca di Allahu akbar subhana rabbiyal azim ya bihamdi. Sami Allah. Ini bocornya subhanallah itu rukuknya belum pas. Nah, sujudnya gimana? Niku biasanya semacam niku, mungkin. Yang akhirnya kelihatannya sudah ngocok subhanallah, tapi belum waktu niru, akhirnya nggak tuh maknina, atau maknina sangat singkat nih, bingung ke makmum. Dan ngesake makmum yang ketinggalan, yang akhirnya nggak menemukan tuh maknin, maknina sehingga ketinggalan rukaan. Sangat paham. Ini penting yang macam ini. Nah, terus baca Rabbi Firli gih duduk Rabbi Firli warhamni wajiburni warfani warzuni wahdini waafini waafwan. Ojo Allahu Akbar Rabbi Firli warhamni wajiburni Allahu Akbar. Sangat cepat sekali ini baru ini. Nanti duduk kok iso cepat padahal macamnya Rabbi Firli ini 8 kalimat. Nah, krono gini ku amat sujud Allahu Akbar Rabbi fil warhamni warhamni Allahu Akbar. Jadi Rabbi fil ini ku mulai belum duduk sudah dibaca terus dan sekarang selesai. Ini mboten sempurna, ndak sempurna semacam ini. Jadi sempurna cepat tapi tumakninah dan sempurna ngoten kan. Jadi wis kan cukup blek Rabbi fil warhamni warjurni warfani warzuni wahdini waafini waafani Allahu Akbar benar. Malah yang bagus niku mari Pak Fuadi diam sekira cukup untuk baca subhanallah baru sujud niki sholat rada angel apalagi ketika waktu turun kemarin itu harus ngangel nisan pun wala yukabiro hatta wala yukabiro malam yafruq al-mu'adzin minal iqamah
Nomor loro, imam itu jangan langsung takbir sebelum orang yang azan sempurna le azan sempurna iqomah. Lah barang imamnya masih aku semua adanya kada kamati salakan kamati salam Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar silakan. Jangan. Dan di nomor loro. Wa ma lam tastawi asufuf. Nih. Nanti yang kedua, tata cara jadi imam jangan takbir sebelum iqomah selesai dan barisan rata. Kalau biasanya barisan disuruh merapatkan, sekarang tidak rapatnya tapi ratanya. Yang dipentingkan lurusnya. Sawu subuh wakum fa'inna tasbiyata subuh min iqomati sawaf min iqomati sholat. Luruskan barisan. Dalam masalah ada renggang karena ada udzur seperti pandemi, ini tidak makruh dan tidak menghilangkan fadilahnya jamaah, juga tidak menghilangkan fadilahnya shof karena ada udzur. Sebagaimana ketika dalam keadaan panas itu boleh kita merenggangkan sumuk. Nah, dalam hal ini bukan karena panas tapi aturan dari pemerintah, karena batu aturan dari WHO yang pemerintah kalau tidak melaksanakan perintah itu akan dikecam oleh internasional masalahnya. Jadi masalahnya ini tidak usah nasional tapi nanti soroti internasional. Oh, Indonesia tidak merhatikan kesehatan rakyat dengan. Oh ya, semacam itu termasuk rokok barang itu kan di pemerintah karena mengikuti WHO akhirnya ada catatannya peringatan pemerintah merokok dapat merugikan kesehatan. Bukan merokok. Jadi dari pemerintah merokok dapat merugikan. Orang peringatan pemerintah nih, peringatan pemerintah merokok dapat merugikan. Itu ya, karena mengikuti perintah WHO yang semacam itu, persaingan antara farmasi dengan agrari, akhirnya ya semacamnya semacam itu politik. Makanya di dalam corona itu harus waspada kalau nanti menjual vaksin, sangat dicurigai. Makanya dari tadi ini vaksinnya sudah banyak nih, kapan yang membuat ini? Jadi kan ada urusan politik dan material ini. Insyaallah alam masalah ini urusan ini. Saya enggak ahlinya untuk berbicara. Nah, makanya bagi imam kesunatan untuk menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, mengoreksi tentang shof sudah lurus apa belum. Dan ketika mengetahui ada celah yang belum ditempati oleh seseorang, maka imam persilakan untuk memerintahkan tasbiyah, memerintahkan untuk diluruskan. Nah, yes. Nah, demikian pula di dalam masalah iqomah. Iqomahnya itu kesunatan agak dimundurkan dari azan dengan ukuran kira-kira orang-orang itu sudah siap untuk melaksanakan sholat. Jadi karena seperti setelahnya ngaji dari senyaniku, karena dimungkinkan masih ada yang hadas, masih akan ada yang kencing, masih ada yang wudhu. Nah, itu diakhirkan dulu untuk mengakomodir menunggu yang lain. Nah, nih jamaah itu pahalanya 27 kali lipat karena banyak beberapa rahasia, di antaranya ada 27 yaitu menunggu temannya. Itu nggih, ana-anane dhewe tenan. Hitungannya sendiri gitu lah. Nah, kita akomodir dan kita sunatan menunggu orang yang wudu.
sehingga dia menemukan rokaat kita, sehingga kesunatan diperpanjang di dalam sholatnya, rukuknya, dengan catatan. Dulu sudah saya sampaikan bahwa di dalam menunggunya itu betul-betul lillahi ta'ala, bukan karena wah iki koncoku atau krono iki marotuwa tak enteni nyeleni, jangan, bukan karena itu, tapi krono lillahi ta'ala, dalam arti tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Kenapa kok menunggu sampai manusia siap-siap untuk melakukan sholat? Karena Rasulullah melarang sholat dengan menahan dua hadas. Itu hadas, apa itu namanya? Maksudnya dua hadas itu fifis dengan belakang, depan dengan belakang. Belakang ya kentut atau ee. Nah ini satu, ini. Nah makruhnya itu kalau memang terjadi sebelum takbir. Tapi kalau memang kita sudah takbir baru datang, itu tidak makruh, kita teruskan saja. Karena membatalkan sholat itu hukumnya haram. Bahkan sampai ada gempa saja enggak boleh dibatalkan kok. Ada banjir gak boleh dibatalkan. Lu bagaimana? Kalau ada gempa jangan dibatalkan, yo lari saja gak apa-apa. Nanti kita teruskan pada tempat yang aman. Itu namanya sholat khauf. Karena ada larangan wala tubtilu a'malakum, jangan sampai engkau membatalkan amal. Nomor dua, Rasulullah telah memerintahkan untuk mendahulukan makan sore daripada sholat malam, sholat isya. Bidak dimil asah tolapan li faradhil qalbi. Makanya makruh kita sholat dengan dekat makanan yang kita bronto dengan makanan. Nah, kalau ketika kita akan makan, bronto akan makan, terus ada makanan, silakan makan dulu daripada sholat. Nah ini kita ta'arodo bainal isyak wal asak kudimal isyak. Kalau bertentangan antara isyakan karo mangan sore, isyak karo asak, isyak itu surat isyak, asak itu mangan sore, kita dahulukan makan surinya. Kenapa? Biar sholatnya itu betul-betul sudah tidak ada angan-angan akan melakukan sesuatu. Lebih baik kita makan ingat sholat daripada sholat ingat makan, betul tak? Dan ini perintah. Makanya imam itu betul-betul memperhatikan di dalam kepentingannya makmum. Yang ketiga, ini tata cara nih. Imam kesunatan mengeraskan suaranya takbir. Yarfaul imam sautau bitakbirat, dengan takbir-takbir, baik takbir intikal, sunatan takbir ihram, Allahu akbar, rukuk ngingetin Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, biar makmum tidak bingung. Nah, tapi bagi makmum jangan mengeraskan, kecuali telinganya sendiri mendengar, andai kata telinganya normal. Kalau telinganya tidak normal ya tidak usah dikeraskan, tidak usah mendengar, tidak apa-apa. Tapi ukurannya umpama normal itu mendengar. Kalau memang tidak dikeraskan sama sekali, yang sehingga dia tidak mendengarkan, ya rasa. Ini mawon kalau Anda bisa mengamalkan, masya Allah luar biasa, sholatnya enggak akan pernah cepat, akan sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iku suwe. Tapi ketika telinga kita enggak bisa paham, enggak mendengar, apa yang kita baca itu enggak jelas. Tasbih pun enggak jelas. Jadi dalam bacaan tasbih ini pengen subhana rabbiyal azim ya bihamdi, subhana rabbiyal azim ya bihamdi, subhana rabbiyal azim ya bihamdi. Lama nih. Ini penting, ini penting. Jangan oh, subhana rabbiyal azim.
Seperti yang saya katakan, gak oleh opo-opo. Zikir lesannya tidak boleh, gak dapat apa-apa disebabkan gak pas. Zikir kolbinya gak khusyuk, ya sudah. Nol-nol ini kumpulan. Jadi andai kata zikir kolbinya kita gak dapat, umpun-umpun gak khusyuk, ya setidaknya zikir lesannya ini dapat pahala. Subhanallah, ya Allah, tidak bisa surat itu dengan surat kebatinan, enggak boleh. Enggak bisa, itu namanya surat kebatinan. Surat batin itu alasannya orang. Tetap harus sinkron antara lahir dan batin. Nanti kalau makmum jangan mengeraskan kecuali hanya sekedar dirinya sendiri yang mendengarkan, tapi bagi imam makmumnya sampai mendengarkan biar enggak bingung. Biar enggak bingung. Nah, kalau sekarang malah pakai mic speaker namanya. Nih. Wa yanwi al-imam. Ini sih pangkasi nomor 3. Al-imamata liyanalal fadlah. Kemudian bagi imam, saya nomor dulu, niatlah jadi imam biar mendapatkan fadilahnya jamaah. Berarti imam itu tidak ada ikatan dengan makmum. Dalam arti andai kata dia tidak niat jamaah, tidak masalah, karena dia tidak mengikut tapi diikut. Hanya kalau tidak niat jamaah, bagi imamnya sholatnya furoda, jadi sholat ijen. Makmumnya tetap dapat fadilahnya jamaah, imamnya tidak. Tidak wajib niat jadi imam kecuali dalam jamaah-jamaah yang wajib untuk berjamaah. Sholat yang wajib berjamaah. Nah, sholat yang wajib berjamaah itu hanya 4. Yang berarti ketika dalam 4 itu imam wajib niat jadi imam. Apa 4 itu? 1. Sholat Jumat. Kalau memang imamnya sholat Jumat bukan imam panggilan. Nah, imamnya panggilan yang dia bukan ahli Jumat, biar dia sholat duhur, kemudian makmumnya sholat Jumat, tidak masalah. Lalu bagaimana nanti? Yaudah, bagaimana kalau imamnya sudah berdiri dalam rakaat ketiga, ya kita bisa menunggu, bisa salam dulu, dan mawon. Kedua, sholat mu'adah. Di panjenengan setelahnya sholat duhur lagi, itu mu'adah. Maka kesunatan, ini harus niat jamaah. Karena harus melakukan jamaah, termasuk andai kata punya istri yang sibuk di rumah, rumah tiana, ini jangan menjadikan alasan kita tidak berjamaah di masjid karena ngabut istri. Tapi kita tetap sholat di masjid, setelahnya itu kalau memang benar-benar panjenengan ingin nolong berjamaah istri, sholat lagi sama istri. Ini ku jenengi sholat mu'adah. Saya paham. Ini kadang-kadang dijadikan alasan gak jamaah di masjid karena kasihan pada istrinya, karena kasihan pada keluarganya. Tidak ada alasan. Kalau memang betul-betul kasihan, sholatlah di masjid terus pulang, sholat dengan istri. Kalau pancen betul-betul kasihan, kalau memang ngono yo malas, berarti bukan karena kasihan, tapi karena malas ya jangan buat alasan itu nanyanya. Nah, dan ketika panjenengan sudah melakukan sholat jamaah, terus ada orang datang sendirian kesunatan untuk membantu, sampan berjamaah dengan dia, sampan mu'adah, ini dapat pahala besar karena membantu kepada orang sehingga mendapatkan 27 derajat.
Karena setelahnya Rasulullah melakukan sholat asar, kemudian ada orang satu datang. Kanjeng Nabi dawuh, "Man arada ayyina hadzal rajul falyusallima wa innaha nafilatun." Siapa yang ingin menolong orang ini silakan sholat bersama dia. Ini karena itu sholat aku mendapat aku sunnah bagi dia. Laba nafilah niku laba, laba niku bonus menurut boleh. Dan ketika kita sudah sholat di rumah, baik itu berjamaah atau tidak, kemudian tahu jamaah di masjid, silakan Anda sholat lagi di masjid berjamaah. Waktu itu ada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi. Rasulullah setelahnya sholat, entah itu asar atau zuhur, enggak jelas. Kemudian setelahnya sholat ada orang temu-temu, ngapa temu-temu ini? Duduk di depan kulis rambi itu ada orang dua. Ditanya, lima alam lamtusalli ma'akum ma'al jamaah, kenapa kamu tidak sholat berjamaah? Qad shallaina fi rihalina ya Rasulullah, saya tadi sudah sholat di rumah, di tempat pondokan saya. Terus kanjeng Nabi dawuh, idza shallaitum ma fi rihalikum ma wa adraktum al jama'ata fal yusalli ma'ahum. Ketika kamu sudah sholat di rumah, di pondokmu, terus melihat jamaah, mengetahui jamaah, kau jamaah sholatlah bersama mereka. Nah, ini loh, ini namanya sholat mu'ada. Cuman ini syaratnya harus niat jamaah. Kalau jadi imam, kalau jadi makmum sudah barang tentu. Nah, ini. Tapi syaratnya masih di dalam waktu. Kalau sudah keluar waktu tidak boleh. Berapa kali kita melakukan iadah, terserah sampai Anda menemukan jamaah membuat sholat lagi, ini pun bagus. Nafilatuh. Ini hadisnya sahih. Ketiga, yaitu sholat nazar dengan jamaah. Ya, wong medit itu wong biaya ngerti ini. Wong jamaah aja masih dinazari. Kalau saya berhasil metok arisan akan sholat berjamaah. Masya Allah, jamaah saya kepingin metok arisan di sini. Kalau saya sukses akan berjamaah. Nah, itu ketika sukses betul jamaahnya wajib, karena jamaahnya wajib. Ketika jadi imam wajib niat jamaah. Ya mungkin nenek kayak ngoten. Mestinya ya jamaah ora usah nunggu metok. Keempat, jamak takdim bil mator. Di jamak takdim dengan hujan, panjenengan biasa sholat jamaah di masjid sini. Pas duhur hujan deras. Sekira nanti kalau kembali lagi kita akan kelumus. Nah ini ketika dalam waktu awal jamaah duhur masih ada hujan, terus akhir duhur juga masih hujan, langsung saja nanti kita dalam waktu salat itu niat jamak takdim. Kita bilangi masyarakatnya, ini karena hujan, kita niat jamak takdim ya. Nah, terus nanti setelahnya salat duhur, langsung kita salat asar. Nah, ini boleh, tapi dengan syarat jamaah. Namun, yang diperbolehkan ini bagi orang yang jamaahnya jauh, yang sehingga terganggu di dengan adanya hujan ketika datang di masjid, letok atau lumus. Dan ketika yang jauh itu diperkenankan, maka yang dekat oleh barokah, sing biasa ngoten niku imami walaupun dekat boleh. Manten. Tapi bagi orang yang tidak biasa jamaah tidak boleh, karena ini khusus orang yang berlangganan. Bonus itu hanya orang yang berlangganan, yang tidak berlangganan tidak dapat bonus. Manten. Di satu ketika khusus aku niat jamaah, nomor dua khusus bagi orang yang jamaahnya jauh, ya ukurannya terganggu. Ketiga orang itu biasa jamaah. Kalau tidak biasa jamaah tidak boleh. Hadirin ingkang kawula hormati,
niki mawon biyen nek wonten sing langgetaken iki nomor 4 sesuk ae. Oh. Kairam janwi nek urusan niat jeneng mantun ya nomor 3. Bijing nomor 3 niku ba nek lek lali dilingno niku. Syarat pokok kesuna tata cara jamaah, tata cara jadi imam yang nomor 3. Mau 1 2 3 sebagian tok tapi waktune pun jam pitung lek telo terusaken nomor 3 ya kesuwen panjenengan nomor 10. Jadi memang lek bareng-bareng ora usah kaya sesuwen iki sak jam nang. Wonten ingkang ngaten? Iya. Nggih. Masalah sholat. Ya. Kadang-kadang kita sedih lima jam. Kalau mau sholat, kita tidak ada. Biasanya itu menunggu habisnya ada itu. Lalu kita sholat. Nah, setelah ada selesai, muncul ada yang kedua. Seperti itu. Jadi, yang dimakruhkan kita sholat, dan kita dimakruhkan ketika tidak jawab azan, itu azan yang pertama. Untuk yang kedua, ya bagusnya gitu saja, tapi tidak sampai makruh. Yeah. Dan, gitu terus, sampun, benar, sampun, mungkin-mungkin jadi ilmu yang manfaat, kita bisa mengamalkan Al-Fatihah.